Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Wong Agung Turun Gunung. Dalam seri ke-685 ini, didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lili Nur Indahsari sebagai Nini Luhcinggan, Ivone Rose sebagai Nini Sakawuni, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Kan tak mau menjadi beban. Dia tak ingin kehadirannya di rumah Arya Kamandanu hanya akan membuat pertengkaran paman dan bibinya. Dia tak ingin dikatakan gadis tak tahu diri, merebut suami orang, dan sebagainya. Oleh sebab itu, jalan pintas yang terbaik adalah minggat dari rumah pamannya. Ternyata belum lagi niat itu terlaksana, Arya Kamandanu telah lebih dulu mencegahnya. Adik lo, mengapa adik lakukan ini? Mengapa? Paman, rasanya saya hanya menjadi beban di sini. Saya tidak mau kehadiran saya malah membuat paman dan bibi bertengkar. Saya ingin paman dan bibi bahagia seperti ketika saya belum hadir di sini. Terus terang, paman, saya sebenarnya senang tinggal bersama paman. Tetapi apa, adikku? Katakan. Saya merasa hanya menjadi bibit penyakit rumah tangga paman dan bibi. Jadi kau pernah mendengar kami bertengkar? Saya mendengarnya tanpa sengaja, paman. Waktu itu saya hendak menyiapkan makanan dari dapur ke ruang tengah. Dan pertengkaran paman saya dengar dari ruang tengah. Iya. Kami memang sedikit bertengkar. Tapi jangan kau jadikan alasan untuk minggat, adikku. Kasihan bibi Sakawuni, paman. Bibi sedang hamil. Kalau terus-menerus terganggu dengan kehadiran saya, bibi bisa sakit. Dan kasihan bayi yang dikandungnya. Iya. Nanti paman akan membicarakannya dengan bibi Sakawuni. Tapi kau jangan pulang ke Kedung Peluk. Aku tak mau pesan-pesan terakhir paman Mpulungga terabaikan. Aku dititipi, diberi tanggung jawab. Sebab itu paman minta adik lu mengerti tentang ini. Aku akan merasa sangat berdosa apabila pesan terakhirnya ini tidak bisa kutepati. Bagaimana adik lu? Iya, paman. Nah, sekarang buntelan pakaianmu kembalikan ke tempatnya. Kamandanu merasa lega melihat Luhcinggan mau menuruti kata-katanya. Biar bagaimanapun gadis itu menjadi pesan terakhir Empu Lunggah, paman gurunya. Sebab itu dia harus menjelaskan pada istrinya agar kehadiran gadis itu jangan dipertengkarkan hanya karena cemburu buta. Kau masih marah padaku? Apa? Wuni,
jangan suka marah. Meskipun aku tahu kalau kau marah justru semakin cantik dan menggemaskan. Gombal. Apalagi kalau seperti ini. Waduh, waduh, waduh. Bikin gemes saja. Istriku memang cantik sekali. Tak ada duanya. Oh, para dewa di langit sana. Terima kasih. Telah kau berikan istri yang cantik kepadaku. Telah kau berikan kebahagiaan abadi kepadaku. Oh, para dewa. Indahnya cuaca pagi ini. Apalagi jika istriku sedang marah-marah begini. Apaan sih? Setan dari mana pagi-pagi sudah nempel ke badan suamiku? Nah, gitu. Jangan diam terus kamu. Aku kan sudah kangen mendengar suaramu yang merdu, mendengar desahmu yang mesra. Apa-apaan sih ini? Kita kan sedang marahan. Mana tahan marahan lama-lama? Oh, siapa suruh bikin gara-gara? Baiklah. Sekarang aku minta maaf padamu. Istriku, aku memang salah. Dan kesalahan itu mulai pagi ini. Mohon dimaafkan. Maaf yang sebesar-besarnya. Arya Kamandanu sengaja menggoda istrinya untuk memulai ke masalah yang sebenarnya. Dia takut terjadi kesalahpahaman lagi seandainya dia langsung masuk pada masalah Luh Jinggan. Tapi Sakawuni wanita cerdas. Dia tahu akan ke arah mana pembicaraan suaminya itu nantinya. Sebab itu dia langsung mengucapkannya pada Kamandanu. Kakang, kau pasti akan membicarakan tentang gadis itu. Iya kan? Terus terang saja. Iya, memang iya. Benar. Apalagi yang akan kau sampaikan? Aku kan sudah bilang, jangan singgung-singgung gadis itu lagi. Baik, baiklah. Aku tak akan menyinggungnya lagi. Tapi untuk terakhir ini saja, izinkan aku menyampaikan hal yang sesungguhnya tentang gadis malang itu. Kakak, kau akan membelanya lagi? Kau akan... Tunggu ini. Aku kan sudah berjanji untuk kali ini saja. Sudah itu terserah kau. Baik, tapi kau janji hanya untuk terakhir ini saja. Iya, terakhir ini saja. Setelah itu terserah kau. Ya, katakanlah. Buni, aku tidak tahu harus dari mana aku mulai. Gadis itu seperti juga pernah kau kenal di desa Kedung Belum. Dulunya periang dan cerah ceria. Tapi sekarang, sejak ditinggal ayahnya, dia jadi pemurung. Buni, aku kasihan pada gadis itu. Tidak maksudku untuk menjadikan istri. Tidak. Tetapi sekedar balas jasa terhadap Bulungga, paman guruku, yang tewas karena membela keselamatanku. Kamandanu mulai menceritakan keadaan yang sebenarnya. Sakawuni mendengarkannya dengan penuh perhatian. Memang, sejak suaminya mohon pamit untuk pergi menghadapi lawannya di Candi Lawang Wentar, sejak itu pula suaminya untuk beberapa hari tidak pulang ke rumah. Hatinya khawatir, terlebih dalam keadaan hamil. Wong Agung lawanku itu ternyata memang bukan pendekar sembarangan. Hampir seharian penuh aku menghadapinya. Semula aku tidak menduga kalau aku bakalan menang dalam pertarungan itu. Ilmunya tinggi. Aku hampir tewas di tangannya. Apalagi pendekar aneh itu memiliki aji segara geni yang ampuh. Kalau tidak ada Pulungga, aku tidak tahu ilmu apa yang dipergunakan orang itu. Uni, di saat-saat yang paling kritis, ketika pendekar itu melompat melancarkan pukulan aji segara geninya ke arahku, saat itu pula Pulungga melompat menerjangnya. Terjadilah benturan keras. Aku terkesiap manakala yang terpelanting di hadapanku adalah Pulungga. Dia muntah darah. Dia wanti-wanti padaku bahwa lawan tandingku jangan dianggap sepele. Aji segara geninya berbahaya. Aku marah begitu melihat Pulungga terluka. Mulai detik itulah aku menghadapi orang itu bersungguh-sungguh. Dia telah mengambil korban Pulungga, dan aku tidak terima. Sayang sekali, ketika dia terjatuh oleh pukulan naga Puspa Kresna, aku hendak menghajarnya. Dia lari. Pengejaranku tertahan oleh teriakan Luh Jinggan yang memberitahu ayahnya sedang sekarat. Kamandanu bercerita dengan penuh kesungguhan. Air matanya nyaris berlinang. Sakawuni merasa iba.
suaminya telah mengatakan apa yang dialaminya secara jujur. Dia merasa bersalah telah menduga kepergian suaminya dengan tuduhan yang bukan-bukan. Diam-diam dia berdoa dan mengucapkan terima kasih kepada Sang Hyang Widi yang memberi keselamatan pada suaminya. Pulunggah akhirnya meninggal. Beliau mati dengan tenangnya di pelukan putrinya, Nini Lucingkan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Arya Kamandanu tak dapat menahan lagi kepedihan dan keharuan hatinya. Sakawuni semakin iba dan merasa bersalah. Dia mendekati suaminya, menyentuhnya, dan memeluknya hangat. Sebelum menutup matanya, sebelum nyawanya lepas dari raganya, Pulungga sempat berpesan padaku, "Rawatlah baik-baik Lucingan. Aku mempercayakannya padamu, Kamandanu. Kutitipkan dia padamu. Dia tidak punya apa-apa dan siapa-siapa lagi di dunia ini." Sebelum mangkat, beliau pun berpesan agar jenazahnya diperabukan di desa asalnya, Kedung Peluk. Nah, kesanalah kemudian aku dan Lucingan dibantu dua petani membawa jenazah Paman Lungga. Sampai di sini, kau mau mengerti duduk perkaranya, Wuni? Iya, aku mengerti, Kakak. Kau tak akan marah lagi padaku? Kau tak akan cemburu lagi? Dan kau tak akan menyanyiakan adik lu, bukan? Tidak. Tidak, Kakak. Terima kasih, istriku. Sakawuni merasa bersalah. Dia terlanjur menduga yang tidak-tidak pada suaminya. Rasa sesal menjalari dirinya. Malam pun tiba. Bulan sepotong di langit tersarup-sarup mengarungi angkasa. Awan putih berkejaran susul menyusul. Suasana hening. Hanya suara jengkrik sahut-sahutan mengisi kesepian malam. Sakawuni tak dapat memejamkan mata. Pikirannya disisipi oleh rasa sesal yang tak berkesudahan. Dia membenci dirinya, mengapa harus cemburu buta terhadap suaminya. Tapi dia takut kehilangan. Dia takut Kamandanu direbut wanita lain. Baru siang tadi, ketika suaminya menjelaskan duduk perkaranya, Sakawuni mulai lega. Wuni, Wuni, kau belum tidur? Belum, Kakak. Ada apa? Kenapa kau tidak bisa tidur? Aku... Ya, ada apa, Wuni? Maafkan aku, Kakak. Kenapa? Aku telah cemburu buta terhadapmu. Lain itu, aku juga telah melakukan adik Lucingga dengan tidak semestinya. Maksudmu? Aku kerap kali menyanyiakan dia. Bersikap sinis dan tak acuh kepadanya. Aku kasihan, Kakang. Dia gadis sebatang kara. Sudahlah, Wuni. Bukankah besok kita bicarakan dengan adik lo? Sekarang istirahatlah. Hari sudah lewat malam. Iya. Sakawuni tak juga bisa memejamkan matanya. Berkali-kali dia coba memejamkan mata. Berkali-kali pula pikirannya terganggu. Sementara itu Arya Kamandanu sudah terlelap. Sakawuni melirik suaminya sebentar. Kemudian perlahan dia turun dari tempat tidurnya. Berjingkat-jingkat Sakawuni menjauh dari tempat tidur, lalu membuka pintu. Dia melangkah menelusuri lorong belakang menuju kamar Lucingan. Hatinya bertanya-tanya, apakah gadis itu akan mau memaafkannya atau tidak? Tapi dia berharap
bahkan sangat berharap gadis itu mau memaafkan sikapnya selama ini. Adik lu? Siapa? Adik lu. Oh, Bibi Sakawuni? Maaf adik lu. Bibi masuk tanpa mengetuk pintu. Dan lagi, mengapa adik lupa mengunci pintu kamar? Saya belum tidur benar, jadi... Lain kali, tidur-tiduran atau tidur beneran harus dikunci. Maaf, Bibi Wuni. Sudahlah, tidak apa. Bibi mau minta maaf kepadamu soal perlakuan Bibi selama ini. Bibi tidak salah, mengapa minta maaf? Bibi salah, adik lu. Karena selalu memperlakukanmu dengan tidak wajar. Sikap Bibi suka sinis, sering memarahi, dan tidak memberimu kebebasan. Saya yang salah, Bi. Suka tidak menurut, masih suka bandel. Padahal ayah dulu berpesan, saya tidak boleh bandel dan berbuat sesukanya. Adik lu, sebenarnya itu wajar untuk gadis umurmu. Tidak, karena seharusnya saya tahu diri. Karena hidup menumpang tapi tidak tahu diri. Sudahlah, itu bukan kesalahanmu, Di. Kalau saja Bibi bersikap baik, tentu kau juga akan baik terhadap Bibi. Adik lu, Bibi mohon kau mau memaafkan kesalahanku. Bibi terlalu cemburu padamu, padahal kau dan Paman Kamandanu tidak ada apa-apanya. Bibi suka memarahi Paman Kamandanu, padahal Paman ingin menolongmu mengingat pesan terakhir Paman Pulongga. Ini semua kesalahanku, Dek. Saya juga minta maaf karena hanya menjadi beban buat Bibi dan Paman. Tidak. Malah kami senang kau bisa tinggal di sini. Tapi Bibi dan Paman suka bertengkar karena saya. Nah, justru itulah adik lu. Aku minta maaf padamu karena sikap cemburuku. Apalagi waktu pamanmu menceritakan kalau kau berniat pergi dari sini. Bibi akan merasa bersalah dan berdosa besar seandainya kau jadi minggat dari sini. Semua itu karena Bibi, bukan karenamu, adik lu. Saya sayang Paman Kamandanu dan Bibi Wuni. Saya sebenarnya tidak mau pergi dari sini. Tapi kami semua juga sayang adik lu. Nah, mulai malam ini kau harus berjanji tidak akan pergi dari sini, ya. Tapi Bibi Wuni juga janji tidak akan lagi memarahimu, bersikap acuh tak acuh maupun sinis. Tapi benar, Bibi dan Paman tidak akan bertengkar lagi, kan? Bibi janji padamu. Terima kasih, Bibi Wuni. Tapi kau belum janji padaku. Janji apa, Bi? Tidak akan pergi dari rumah ini. Saya berjanji, Bibi Wuni. Terima kasih. Sekarang Bibi mau memelukmu. Boleh? Boleh. Adik lu, Bibi Wuni. Mulai malam ini, aku menganggap kau sebagai adik kandungku. Terima kasih, Bi. Tapi apa Bibi Wuni tidak menyesal punya adik kandung seperti saya? Loh, memangnya kenapa? Soalnya kan saya gadis gunung, Bi. Gadis norak. Siapa yang suka bilang begitu? Panji Ketawang. Aduh, Panji. Anak itu memang bandel. Kok suka diganggu sama dia, ya? Iya, Bi. Panji Ketawang sombong. Saya dibilang orang udik. Nanti biar Bibi jewer telinga Panji. Thank you.
Hari ini kau nampak cerah sekali. Aku sudah minta maaf pada adik lo. Bagus. Kapan kau berbicara padanya? Semalam. Semalam? Semalam secara diam-diam aku bangun. Kakang sudah pulas sekali. Sebenarnya aku mau menunggu sampai besok. Tapi aku belum bisa tidur kalau belum ketemu dan minta maaf pada adik lo. Lalu bagaimana tanggapan adik lo? Dia mau memaafkan aku, Kakang. Dan aku pun berjanji padanya akan menganggapnya sebagai adik kandungku sendiri. Betul? Kau bisa menganggapnya sebagai adik kandung? Loh, kok Kakang ragu sih? Nanti kau cemburu lagi. Kakang. Kamandanu lega karena istrinya mau menerima Luh Jingkan sebagaimana adik kandung sendiri. Sakawuni memang sadar bahwa selama ini dia telah bersikap cemburu buta. Keluarga Arya Kamandanu bertambah satu lagi. Jinggan sudah diterima dengan baik oleh keluarga Panglima Arya Kamandanu di Istana Majapahit. Perlahan-lahan gadis itu kembali pada keceriaannya. Dia tidak lagi menjadi pemurung. Bahkan kini kian berseri dan nampak segar. Panji Ketawang sudah sejak kedatangan pertama menaruh perhatian pada gadis itu. Sebab itu dia senantiasa menggodanya, mengganggunya. Pagi yang indah, gemercik air bening mengalir, kicau burung cengkrama riah. Pagi yang indah, itulah dirimu. Gemercik air bening mengalir adalah sapaanku, dan kicau burung cengkrama riah adalah hatiku yang senantiasa berbeban rindu. Ih, apa-apaan sih? Pagi-pagi sudah seperti orang gendeng. Aku sengaja memergokimu di pancuran ini untuk membantumu mengangkat air. Sana, aku tidak butuh bantuanmu. Aku juga kuat mengangkatnya sendiri. Jalan menanjak ini licin. Nanti kalau kau jatuh, sayang sekali. Kulitmu yang bersih itu bisa lecet. Peduli amat. Sombongnya. Gadis manis kau tidak boleh sombong. Nanti jadi perawan tua. Peduli amat. Tapi tidak apa-apa. Aku memang senang dengan gadis yang sedikit sombong, rajin, manis dan cerdas. Gadis seperti kau lah yang selama ini menjadi impianku. Waduh, aku jadi panas dingin nih. Itu tandanya kau menyimpan rasa padaku. Hei Panji, kau tidak salah ngomong. Salah ngomong? Aku kan lebih tua dari umurmu. Usia bukanlah penyebab terhalangnya cinta dan kasih sayang. Sudah, jangan menghalangi jalanku. Aku mau lewat. Gadis cantik kau, harusnya jangan kerja terlalu berat. Nanti tanganmu lecet dan otot-ototnya keluar semua. Sayang kan kalau cantik-cantik tapi berotot. Biar saja. Jadi kalau kau mau mengganggu, bisa tidak jadi. Tapi tak apa-apa. Biarpun berotot, asal cantik seperti kau, aku pasti mau. Tapi aku tidak mau. Soalnya kau tidak tampan seperti Paman Kamandanu. Jadi aku harus seperti Paman Kamandanu? Iya. Kalau kau seperti Paman Kamandanu, aku baru mau. Wah, bagaimana caranya?
Tunggu, tunggu. Bidadariku, tunggu. Tunggu dulu. Tidak biasanya dia gelisah seperti ini. Pagi tadi dia bisa menatap wajah Luh Jinggan puas-puas. Tapi sekarang, dia cuma bisa membayangkan wajah yang ayu itu dalam khayalannya. Dia ingin bisa berdua-dua terus dengan gadis itu. Berdua seraya bercanda ria, ngobrol-ngobrol seadanya. Luh Jinggan, kenapa kau goda hatiku? Kenapa kau buat aku tak bisa tidur? Luh, aku senang menatap wajahmu. Kau ayu, kau luwes, kau jinak-jinak lepas. Aku suka kau. Panji tak bisa tidur. Pikirannya melayang pada Luh Jinggan. Hati kecilnya berkata bahwa dia menyukai gadis itu. Dia sendiri tidak tahu mengapa baru sekarang dia mempunyai perasaan seperti itu. Panji bangkit dari pembaringan, lalu berjalan mondar-mandir di dalam biliknya. Hatinya gelisah, kegelisahan yang selama ini belum pernah dia rasakan. Akhirnya dia membuka pintu biliknya, melongok kiri kanan lorong. Sepi, paman dan bibinya tentu sudah tertidur pulas. Panji ketawang tak kuasa menahan hasratnya. Kakinya melangkah berjingkat-jingkat. Aku tak bisa menahan keinginanku untuk tidak melihat wajah ayu itu. Aku akan melongok biliknya. Aku ingin melihatnya. Panji menemukan lubang tempat untuk mengintip. Semula dia menyentuh daun pintu bilik Luh Jinggan, tapi pintu itu tertutup rapat. Mungkin selarak pintu menguncinya. Maka demikian ditemukan lubang untuk mengintip, dia senangnya bukan main. Nah, ini dia. Di sini, aku dapat melihat ke dalam. Gadis ayu itu bisa kulihat dengan puas dari lubang ini. Wah, cantik. Dalam keadaan tidur pun cantiknya seperti itu. Wah. Andai kelak aku dapat memilikinya, alangkah indahnya hidup ini. Betapa bahagianya. Aku bangga punya istri cantik macam dia. Oh. Panji ketawang menikmati wajah cantik Luh Jinggan melalui lubang pengintip. Dia ingin memiliki wajah cantik itu, tapi gadis itu tidak menanggapinya. Panji ketawang iri pada Arya Kamandanu karena Luh Jinggan justru senang pada pamannya itu. Kenapa dia senang pada paman dan bukan padaku? Aku kan jelas lebih muda daripada paman. Tapi dia suka pada paman. Ah, aku jadi heran. Nini Luh Jinggan. Dia benar-benar luar biasa. Sedang tidur pun kelihatan cantik. Aduh, kulitnya bersih sekali. Bibirnya seperti tersenyum. Apa dia lagi bermimpi? Pasti dia sedang mimpi ketemu aku siang tadi. Ya, dia mimpi ketemu aku. Karena siang tadi, dia senyum padaku manis sekali. Cantiknya. Panji mengagumi kecantikan Luh Jinggan dalam keadaan tidur pulas. Dia seperti ingin membelai wajah ayu gadis itu, lalu membangunkan tidurnya, lalu mengajak bicara-bicara, berjalan-jalan menikmati keindahan Majapahit, dan lain sebagainya. Selagi asyik mengintip Luh Jinggan tidur pulas, tiba-tiba pundaknya seperti ada yang meraba. Panji terkejut.
mulutnya hampir teriak karena kaget. Dia menoleh ke belakang dengan cepat. Panji, sedang apa kau? Paman, saya... Saya... Kau mengintip Lu Jinggan tidur? Saya... Anu, Paman... Saya... Kau pasti mengintip Lu Jinggan. Karena Paman pulang pun kau tak mendengar kuda Paman. Paman, malam begini kau baru pulang. Paman yang tanya padamu, Panji. Bukan kau yang bertanya. Maaf. Maaf, Paman. Sekarang mari kita ke Serambi. Panji mau tidur, Paman. Ngantuk. Jangan banyak alasan. Ayo ikut Paman ke Serambi. Ayo. Baik, Paman. Kenapa kau mengintip orang tidur? Itu tidak baik, Panji. Saya bukan ngintip, Paman. Lalu apa kalau bukan ngintip? Anu, Paman, saya khawatir dia akan kabur lagi. Kau pintar membuat alasan. Seharusnya sebagai laki-laki, kau berani mengakui kesalahan kalau benar itu adalah kesalahan. Tapi saya tidak ngintip. Panji, jadilah lelaki yang berwibawa. Mengintip orang tidur, apalagi itu perempuan, bukan tindakan yang berwibawa. Tindakan laki-laki yang berwibawa haruslah jantan. Jantan dalam berkata-kata maupun jantan dalam bersikap. Dua segi ini harus kau miliki, Panji. Benar, Paman. Saya tidak sedang mengintip tadi. Jawablah tegas. Kau sudah ingin kawin? Kawin? Paman, yang tidak-tidak saja. Jawab yang tegas. Ya atau tidak? Paman yang tidak-tidak saja. Paman hanya minta jawaban tegas dari kau sebagai laki-laki. Karena laki-laki harus tegas. Jawab tegas. Kau sudah ingin kawin? Paman, saya belum mau. Benar? Iya, Paman. Iya apanya? Iya mau kawin? Tidak, Paman. Terus terang saja, Panji. Kalau iya, Paman akan turuti kemauanmu. Paman akan bantu sebisa Paman. Iya kan? Aduh, Paman. Benar, Panji belum mau. Tapi kenapa kau mengintip perempuan sedang tidur? Saya tidak mengintip. Tapi kenapa kau ada di luar bilikmu dan ada di depan bilik Lu Jinggan? Takut dia kabur lagi. Itu lagi alasanmu. Ayolah, Panji. Katakan kalau kau memang sudah tidak tahan kepengen kawin. Aduh, Paman. Panji jadi malu nih. Betul kok. Betul. Panji belum kepengen kawin. Panji, kapan kau bisa jadi dewasa? Kapan kau berani mengakui kenyataan sebagai laki-laki? Sudahlah, sekarang berangkatlah tidur. Ayo. Baik, Paman. Terima kasih. Panji serasa lepas dari api neraka begitu pamannya menyuruhnya untuk segera pergi tidur. Wajahnya merona merah karena malu. Dengan cepat dia beranjak dari hadapan Arya Kamandanu. Ingin rasanya segera sampai di ruang biliknya dan tidak lagi dilihat pamannya. Sementara Kamandanu memperhatikan langkah Panji sampai menghilang di kelokan lorong. Sejak kepergok pamannya, Panji Ketawang tidak berani lagi melakukan hal yang sama. Dia malu dikatakan ingin cepat kawin. Tapi dia memang senang pada Lu Jinggan.
Hatinya resah. Dari hari ke hari perasaannya selalu ingin bertemu dengan gadis itu. Tapi Luh Jinggan tak pernah ada waktu cukup untuk berbicara panjang lebar dengan Panji Ketawang. Hingga suatu ketika, di saat malam belum begitu larut, Panji memberanikan diri menghampiri gadis itu di serambi samping. Luh Jinggan, ada apa Panji? Tidak. Anu, aku cuma ingin ngobrol. Ngobrol? Aku senang sekali. Apalagi malam-malam begini, saat mata masih susah diajak tidur. Terima kasih. Kok terima kasih? Soalnya memang sudah lama aku ingin seperti ini. Seperti ini? Apa maksudmu, Panji? Maksudku kita bisa ngobrol berdua-dua tanpa ada yang mengganggu. Memangnya apa yang ingin kau obrolkan? Ya, soal apa saja. Misalnya tentang Majapahit, tentang cita-citamu dan cita-citaku, tentang hidupku dan hidupmu. Ya, pokoknya tentang apa saja. Oh, boleh saja. Aku juga ingin dengar tentang Majapahit darimu, Panji. Tentang Majapahit buatku indah sekali. Aku senang ada di Majapahit. Karena di sini serba ada. Aku ingin main, dapat bermain kemana aku suka. Aku ingin nonton, dapat nonton apa saja. Kalau enak, Panji, dapat melakukan apa saja yang kau mau. Kau bisa pergi nonton wayang, nonton tari-tarian, pergi berkuda. Tapi aku, sebagai gadis, tentu tidak baik kalau pergi-pergian seperti itu. Kau bisa pergi-pergian seperti itu. Siapa bilang tidak bisa? Aku kan perempuan, mana bisa sebebas kau. Aku akan mengantarmu kemanapun kau mau. Nanti biar aku yang minta izin pada Paman Kamandanu. Tidak ah. Kenapa? Tidak apa-apa. Kujamin Paman Kamandanu mengizinkan. Tapi aku tidak mau. Kau bisa ketinggalan zaman kalau diam di rumah terus. Biar saja. Kau bisa kurang pergaulan. Biar. Kok biar-biar terus? Aku tidak betah tinggal di Majapahit. Kau serba aneh. Setiap orang ingin ke Majapahit. Karena di sini kita bisa berkembang. Terus terang, kalau di desa kita bisa apa? Paling-paling mencangkul sawah atau ladang. Setiap malam hanya bunyi cangkrik. Tapi di sini setiap malam banyak tontonan, banyak bunyi-bunyian. Kenapa mendesah? Tidak apa-apa. Di sini siapapun akan memandang kita. Bukan karena kita bisa berpakaian bagus dan indah-indah, tetapi juga karena kita tinggal di rumah Paman Kamandanu. Coba, siapa yang tidak kenal Arya Kamandanu? Seorang pendekar besar yang tersohor, juga seorang panglima perang Kerajaan Majapahit. Setiap orang yang bertemu kita pasti memberi hormat dan menunduk. Kok mendesah terus? Aku tidak betah di sini. Kenapa? Kalau kau bisa cerita panjang lebar tentang kebetahanmu tinggal di Majapahit, tapi aku malas baliknya. Iya. Tidak betahmu itu karena apa? Karena memang aku tidak betah. Aneh. Orang tidak betah itu pasti ada sebabnya. Sebabnya? Karena di sini serba diatur. Tidak seperti kalau aku tinggal di Kedung Palu. Tentu saja berbeda. Di sini kan istana. Orang harus tahu tata cara kehidupan masyarakat istana. Kalau di Kedung Pelukan desa, gunung, jadi semua orang bisa saja berbuat semau-maunya. Aku lebih suka bebas, seperti waktu ayahku masih ada. Tapi sekarang ini aku harus menerima nasib. Jadi mau tidak mau, harus aku betah-betahkan. Katanya dulu kau paling senang kalau mau diajak ke Majapahit. Iya, tapi tidak untuk tinggal. Hanya sekedar untuk jalan-jalan dan melihat-lihat. Jadi, kau masih ingin kembali ke Kedung Pelut? Tidak. Loh, jadi maksudmu apa? Karena di sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Kalau begitu, sebenarnya nasib kita sama. Sama.
Iya, aku juga tidak punya ayah maupun ibu. Tinggal juga numpang pada Paman Arya Kamandanu. Hidupku juga sebenarnya tidak bahagia, karena harus menerima nasib sama seperti dirimu. Maka aku betah-betahkan di sini. Ya, itulah kehidupan. Tapi kalau kita tidak bisa bertahan dalam hidup ini, itu berarti kita tidak tabah. Dan kalau kita tidak tabah, maka akan hancur hidup kita. Iya, almarhum ayahku juga pernah berpesan untuk tabah di dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, benar kan? Tetapi ketabahan itu kalau kita hadapi sendiri, kadang membuat kita seperti putus asa. Ya, kadang aku memang seperti putus asa. Itu karena kita menghadapinya hanya seorang diri. Lain halnya kalau kita menghadapi kehidupan ini dengan berdua. Panji, apa maksudmu? Maksudku, karena kita merasa satu nasib, jadi kita hadapi berdua kehidupan ini. Panji? Iya, kita bakal mampu menghadapi hidup ini kalau kita menyatu. Kau dan aku menjadi satu. Panji? Tidak, tidak. Lu, tunggu. Lu jangan. Jinggan terhenyak. Dia langsung lari menjauh menuju biliknya. Sama sekali tak diduga jika Panji Ketawang akan mengatakan sesuatu yang di luar dugaannya. Panji terkesima melihat gadis itu langsung lari menjauhinya. Hatinya pedih. Dia kecewa sekaligus sakit hati. Nah, bagaimanakah kelanjutan hubungan mereka? Apakah Arya Kamandanu dan Sakawuni akan tahu peristiwa itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.